Yo, Messi. So kita dah start proses untuk 16. Ah, untuk 16. Ah ni budak nakal ni. Budak nakal ni yang pasang rim juga. Adi dapat motor lain, yang ini budak nakal. Amar the Pirate Man. So guys, untuk rim ni this aku kena tukar untuk LC 5S sama ah. 5S. LC 5S, bus dalam pun kena tukar pakai panjang sikit kalau nak masuk bearing kat 16. Bearing pun kena tukar. Bearing tukar ke? Ya. Alright. Bearing tu untuk motor tadi tu. Bearing kena tukar ke? Bearing kena tukar pun dalam. Ah, tak apa, tukar. Cari LC tu. Tarik color ah. Ayam. Nakal ni, nakal ni budak ni. Nakal dah. Dia main macam mana pun kita punya sifu juga kena buat nampak. Nampak ni budak ni. Dia nakal, nakal sangat ni ada ni. Korek tengah ni. Ha? Korek nak jual, dah jual kat rata sikit. Korek apa? Oh, kena asas ni? Aku nak bagi yang kerja banyak ni. Tanya asas. Kalau tak nak. Agak sikit lah. Bentar-bentar dia dapat ori motor belakang tu. Oh. Ni hari dia ada satu tengah. Kalau aku adi dengan dia ni 500 juga. Give it to me like. Oh, bun. Bun hitam, bun di sini masuk lah, macam mana? Baru ngam. Lepas nak mulai dah pakai bunga lawang ha. So dari LC V8 kita transfer masuk kat 16. Kita try kayuh pakai sport rim bunga lawang lah. Okay guys, okay. Sport rim untuk 16 dah, dah siap pasang dah. Nampak mantap. Oi, mantap. Borim 6 batang. Alright, siap lah. Okay guys, so motor dah siap dah. Inilah keadaan Y16 bila dah masuk rim LC V8, rim bunga lawang lah. So kita boleh tengok, memang nampak kemas eh. So ni bahagian belakang. Motor lepas pasang rim LCBA ni, rim 6 batang bunga lawang ni. So tengok. Nice. Cuma dia sini problem sikit dekat speedo lah, dekat speedo ni. So bila dah masuk cap yang warna yang color ni, dia tak boleh rapat sebab dia ada speedo. So aku tak mau potong lah speedo ni. So dah nampak ni yang cap untuk tutup lubang rim ni, tapi dia sangkut dengan speedo punya tapak ni. So aku tak boleh potong sebab nanti mungkin aku nak masuk dekat SCBA balik. Nanti kalau potong speedo tak boleh masuk. So just sebab macam ni lah. Tapi kok mana pun nice. Memang nice. So guys, apa komen anda? Boleh. Elok tak elok? Boleh komen channel Bob PNG. Okay guys, dekat ni ya video aku kali ni. So guys, jangan lupa like and subscribe di channel Bob PNG. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.